Astagfirullahaladzim. Terus bersyukurnya seperti apa sih ya, ditemani istri yang sayang merawat nih. Masya Allah. Terus di saat lu apa sih ini arahnya gitulah ya, untuk tidak ninggalin Agus. Kalau sempat ninggalin Agus, apa enggak Agus juga mati? Saya banyak apa ya? Dia masih setia sampai sekarang. Makanya kalau ada orang yang bilang paling bentar lagi juga dia tinggal. Mbak Lina, yang dirasa apa sih mungkin sekarang yang dirasa dari Mbak Lina nih, perjuangan Mas Agus ini? Kasihan, respect gitu. Terus beberapa orang julid juga begitu. Aku pikir semua orang benci semua sama Agus. Hujur. Ternyata pada saat mereka lihat langsung keadaan Agus, baru mereka mengerti. Oh ternyata ini tuh. Kalau yang di medsos itu kan seolah-olah Agus ini drama, Agus ini jahat, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Kalau dia nggak tahu diri, tidak tahu terima kasih, Agus sudah minta maaf sampai sujud-sujud. Duit pun, uang donasi pun, tidak spesial pun yang ada di Agus sekarang. Dan untuk petisi yang sekarang ada, Agus juga akan pusing Agus dengan petisi itu. Karena duit itu sudah tidak ada di Agus lagi. Jadi kalau yang mau hujat-hujat petisi mau berapa juta pun petisi, Agus tidak pusing. Karena Agus itu duit Agus lalu itu sudah tidak ada di Agus lagi. Yang Agus pengen saat ini dia sembuh. Karena mungkin kalian hanya melihatnya apapun yang Agus lakukan, bernafas pun Agus salah. Dibawa ke rumah sakit dihujat, tidur dihujat, katanya lagi santai teman. Bingung kan saya. Terus Agus nangis sama istrinya, sok mesra lah apa. Sampai kalau istrinya pun jadi hujatan. Ada apa sih gitu loh. Kalian kalau lihat langsung nggak akan bilang seperti itu kok. Karena hanya lihat di medsos aja. Tapi kalau aslinya kalian nangis sendiri kok ngeliat dia. Balikin ke kita deh. Gak usah yang sampai begini. Kena colok mata aja sakit. Allah. Apalagi Agus. Jadi kalian gak usah perlu menghujat lagi. Udahlah kita damai. Saya masih gak mau damai, Agus pun pengen damai. Dari pihak kita pun pengennya enak damai. Tapi kalau dengan kalian tambah lagi bikin bot, apa bikin-bikin di live menghujat Agus, ini Agus keluarga Agus tuh sampai kena semua. Jadi gimana dia gitu loh. Kami nggak gentar masalah yang kalian hujat, tapi yang kami kasihan fisik Agus makin lama makin drop. Itu aja dari kita. Semoga Agus kuat gitu ya. Ya Agus ya. Salah itu sih, semuanya salah. Hujatan, ada hujatan, aku
saya jawab bang sini bang terkait pertanyaannya donasi ya tentang donasi ya. Ini teman-teman saya panggilan favoritnya RD Law di RD Law Firm. Nama lengkap saya Raden Dadan Mariana Sarjana Hukum Master Profesional Konsultan. Kalau master itu S2 saya berarti Amerika. Jadi begini teman-teman, di sini saya bertugas bagaimana saya menjadi seorang konsultan hukum yang baik ya. Jadi konsultan itu bagaimana bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Nah untuk teman-teman yang bertanya tentang donasi, pihak mereka mengklaim bahwa donasi tersebut sudah sah dengan regulasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Junto 1320. Kita kaji, 1338 itu memang betul tidak ternotulensi selama ada kesepakatan ya. Tapi di pasal 1320 nya mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mas Agus, ketika Mbak Nopi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelas kan? Ya udah pasti lah. Udah pasti. Kita kan pada ketakutan karena dia buat story-story. Makanya kalian jangan bertanya kenapa Agus melaporkan polisi. Ya. Karena rasa sakit yang dia derita saat ini. Ya. Tuh, terus tuh kan kemarin emang di Deni itu udah terakhir. Ya. Kenapa Agus bilang sama Mbak Nopi itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur pun sama Yasin aja silakan. Cuman waktu di Deni itu udah digambar keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus. Tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu. Kan ada perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelekin Agus. Ketika kehidupannya, lawyernya yang membela, sekarang diinjak-injak, diserang martabatnya, ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Saya sudah peringatkan sama Mbak Nopi, sekarang sudah banyak laporan kepada kami tentang Anda, ya, A, B, C, D, segala macam. Apa saya nggak tahu donasi Semeru? Apa sih tidak tahu supir angkot? Apa tidak tahu Anda berkonflik dengan dinas sosial? Berapa ODGJ yang dipermasalahkan? Berapa anak-anak yang dipermasalahkan? Perlu saya ungkap. Kalau seandainya Mbak Nopi mau berdamai, itu adalah cara-cara terbaik. Tapi kalau Mbak Nopi nggak berdamai, Mbak Nopi menghadapi masalah besar. Ya, Anda yang selalu ingin menang sendiri, ya. Nanti Anda saya akan mengajari dengan Mbak Lina, dengan Bang Parhatapat di meja hijau. Ya, sekarang Anda boleh berkelit, tapi di meja hijau itu Anda nanti disumpah. Nah, sekarang yang perlu pikirkan, pantas nggak orang seperti beliau, orang yang sedang sakit, jiwanya terancam, mentalnya terancam, diserang martabatnya. Saya tekankan kepada teman-teman ya, yang menyerang Mas Agus di media sosial itu bukan netizen, tapi hater, pembenci ya. Harus dibedakan mana netizen, mana pembenci. Kalau netizen dia punya netiket posting, bagaimana dia memposting sesuatu hal yang baik di media sosial. Kalau tujuannya menganggap Mas Agus ini binatang, disiram lagi dengan duta apa namanya, ada yang bilang duta air keras lah segala macam. Apakah itu nilai Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia yang kalian ajarkan ya? Jadi kalian jangan pernah merasa bangga jadi orang-orang yang saat ini memprekusi Mas Agus, mendeskreditkan Mas Agus ya. Kita pun punya beberapa netizen yang di situ Agus the real anjing ya. Itu saya kejar orangnya, orang NTT itu ya. Kita sudah konfirmasi kepada Polda setempat untuk memverifikasi siapa orang itu. Jangan kau bikin piti-piti di netizen sehingga kami tidak bisa memenjarakan kalian. Karena kita negara hukum. Ya itu bang, pertanyaannya gimana? Ini bang, Nopi kan tetap mempertanyakan kenapa uang donasi itu buat bayar utang wawah, bukan buat pemerintah. Begini, Mas Agus itu sebetulnya lebih cerdas daripada dokter, ya. Wakil Pembina Lembaga Hukum Indonesia, namanya Profesor Associated Dr. Firman Adi Chandra, dia adalah juga pimpinan Peradi, mengatakan di podcastnya tentang apa itu ya, apa itu sumbangan, apa itu donasi, ya. Seorang lawyer kondang namanya Dr. Hotman Paris, SHMH, mengatakan itu uang absolut milik Agus. Jangan kata saya, kata Agus, kata Bang Hotman. Lagi-lagi kita didukung oleh Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan, wah, Nopi itu terlalu keterlaluan kalau ngambil uang.
apalagi kami, ya. Jadi pahami dulu. Tapi yang saya akan pertanyakan kepada kalian, apa hak hukum yayasan di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 berhak bisa mengambil yayasan, menguang yayasan? KPK saja mau ngambil uang di tersangka, ya, itu harus dengan mekanisme berita acara. Ini hebat loh yayasan ini, ya, hebat yayasan ini. Terus saya terangkan tentang literatur pasal 16 tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan itu absolut semi Anglo-Saxon yang bertanggung jawab sepenuhnya. Yayasan itu adalah pembina, sedangkan ketua yayasan itu adalah perintah atas nama pembina. Dan Nopi sekalian selalu bilang bahwa saya adalah pemilik yayasan. Mana ada pemilik yayasan, ketua yayasan, gak ada ceritanya. Saya pembina lembaga hukum Indonesia yang membawahi 3.500 advokat dan paralegal seluruh Indonesia. Ya, saya di situ juga punya ketua. Kewenangannya tetap ada di pembina. Nah, substansi dengan pertanyaan, ya, kalau seandainya itu uang masih dipermasalahkan dengan pihak Mbak Nopi atau pihak mereka, harusnya kalian sadar, harusnya kalian paham. Semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang, kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit, gitu kan. Ya, saya lanjutkan, teman-teman. Ya, ini ada lagi berikutnya chattingnya yang menyampaikan bahwa saya nggak mau disalahkan Dinsos. Saya banyak rawat ODGJ, Mbak. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah apa, penjahat kemanusiaan. Anak dipilih-pilih loh, Mbak. Daftarnya ada di yayasan, ya. Hari ini ada dua orang yang melaporkan dinas yayasan di Malang dengan di Lamongan, ya. Dulu pernah bermasalah dengan orang ini, bawa bodyguard di situ, dan akhirnya dibayar dengan uang, dibalikin lagi tuh simbahnya. Banyak orang yang laporan ke saya, ya. Jadi saya patut menduga, kita uji aja di pengadilan, ya. Ya, kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus, kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Nopi, enggak usahlah di TikTok, ya. Kalau memang Anda mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi, Mbak John LBF, ya. Bukan Anda aja yang kaya raya, ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Opi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti FDLO punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis, ya. Bang, aku penasaran soal tekanan tadi nih, Bang. Kan si Nopi bilang kalau memang ada tekanan di ketika pengalihan dana itu di bank tidak bisa terjadi. Apakah waktu itu Mas Agus dan Mbak Elmi ini didampingi Novi saat pengalihan dana di bank, atau seperti apa? Bang, coba pahami tadi pertanyaannya. Apa hak hukum yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 berani mengambil hak dari people to person, person to person? Enggak ada undang-undangnya, Bang. Ya. Yang jelas dengan tekanan yang saya patut menduga, Nopi juga membutuhkan uang itu. Kita lihat aja nanti, ya. Saya sudah berjanji sama teman-teman, kalau saya bertarung dengan lawyernya Nopi di pengadilan, RDLO berhenti jadi lawyer. Ayo, pertaruhkan profesi saya. Karena saya yakin, dengan 30 laporan dan 7 orang yang sudah mendonasikan ke Semeru, sama juga mau berupaya hukum, ya. Termasuk hari ini saya mendapatkan informasi dari Dinas Sosial, ya. Yang kita audit bukan uangnya di yayasan selama Nopi jadi konten, tidak. Apa perlu saya bilang, patut diduga Nopi ambil orang gila, dibikin konten, udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Nopi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Nopi, santunnya Nopi, segala macam. Edelo akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali, ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring, ya. Kalau seandainya lagi berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Nopi seorang penjahat kemanusiaan. Ada pertanyaan lain lagi?
Bang, pas di bank pengalihan dana itu si Novi ikut nggak nemenin Mas Agus? Saya tanya dengan baik, ikut nggak? Cuma sama Pak Giri. Artinya tetap dikawal gitu ya Bang setelah ada penekanan itu. Nah, gitu. Klarifikasi Mbak Novi tadi bahwa sesuai 1338, sesuai 1320, berita acara penandatangan di bank itu sudah sah secara hukum. Tetapi ingat di 1320-nya ada 4 syarat, yang terakhir adalah tidak ada paksaan. Dan ini adalah sebuah paksaan, ya. Itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau. Mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya, ya. Kita buka di persidangan, ya. Saya nggak mau... Dan walaupun dia juga salah, itu kita luruskan. Lu nggak boleh gitu, nggak boleh sembarangan sama mereka. Selama ini lu boleh ngumpulin dana buat anak kecil, nggak bisa protes. Orang gila lebih-lebih lagi nggak bisa protes. Ini lu anggap orang buta lagi lu masuk. Dia nggak ngeliat, nggak ada kita, ada pertawas damping mereka. Gua audit. Kalau lu nggak takut audit sih, jangan ngomong audit. Lu ujungnya dilapor kan? Ayo, sini kita buat, kita masuk audit.